Sementara itu, pemirsa, sebuah pesawat China Air mengeluarkan asap pekat pada saat start engine di parking stand D71 Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Asap pekat sempat membuat kepanikan penumpang. Namun petugas pemadam Bandara Soekarno-Hatta langsung mengamankan kondisi pesawat yang berasap sehingga tidak berdampak pada penerbangan. Pesawat Boeing 777 seri 300AR milik maskapai China Air mengeluarkan asap pekat di bagian engine belakang saat pesawat baru dihidupkan dan akan terbang menuju Hong Kong. Kejadian ini pun sempat menimbulkan kepanikan meski penumpang belum naik ke pesawat. Petugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran atau PKP-PK langsung mengamankan dan memadamkan asap yang keluar dari belakang pesawat. Pilot pesawat dan kopilot, Kapten Pilot Ali Ibrahim dan kopilot Peng Yangqin langsung menunda keberangkatan dan meminta pesawat dilakukan cek ulang. Begitu start engine, tiba-tiba timbul asap tebal. Kemudian teman-teman di tower controllers memberikan informasi ke PKP-PK untuk memberi bantuan terhadap kenapa itu bisa terjadi. Atas kejadian tersebut, penumpang pesawat sebanyak 165 penumpang dan 17 kru untuk sementara berada di ruang tunggu sambil mendapatkan izin ulang terbang. Sejauh ini pesawat akan melanjutkan penerbangan kembali karena tidak berdampak terhadap keselamatan penerbangan. Aimarani, MNC Media, Tangerang, Banten.